تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين، صلاة الجمعة رحيما يرحمكم الله، merupakan sunnatullah bahwasanya jalan menuju surga ia dipenuhi dengan perkara-perkara yang sulit dan tidak menyenangkan. Sedangkan sebaliknya, jalan menuju neraka sungguh dia dikitari, dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan dan juga yang sesuai dengan selera hawa nafsu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannata wan nar, أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها." Yang artinya, setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril menuju surga dan berfirman, "Lihatlah surga serta semua yang kusiapkan bagi penghuninya." Maka Jibril pun melihatnya, kemudian kembali seraya mengatakan, "Demi keagunganmu, tidak akan ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia akan masuk ke dalamnya." Fa'amara biha fahuffat bil makari faqala idhhab ilaiha fanzur ilaiha wa ila ma adattu li ahliha fiha fa nadhara ilayha fa idha hiya qad huffat bil makari fa qala wa izzatik laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan supaya surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril untuk kembali lagi ke sana untuk melihat beserta apa yang disiapkan oleh Allah di dalamnya bagi penghuninya. Maka Jibril pun datang dan melihatnya. Ternyata dia menemukan surga itu telah diliputi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Maka dia pun kembali dan mengatakan, "Demi keagunganmu, sungguh aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalamnya." Kemudian Nabi kita SAW melanjutkan, "Qala dhhab فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد." Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Jibril untuk pergi ke neraka dan melihat apa yang disiapkan bagi penghuninya.
Maka Jibril pun datang ke sana dan melihatnya, kemudian kembali dan mengatakan, demi keagunganmu, tidak akan ada orang yang akan masuk ke dalamnya. Fa'amara biha fahuffat bi syahawat faqala arji fanzur ilaiha fanadhara ilaiha fa idza hiya qad huffat bi syahawat faraja wa qala wa izzatik laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Kemudian Allah memerintahkan supaya neraka tersebut diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat. Kemudian diperintahkan Jibril datang ke sana melihat apa yang disiapkan bagi penghuninya. Maka Jibril pun datang ke sana, kemudian dia mengatakan, demi keagunganmu, sungguh aku khawatir tidak akan ada yang selamat seorang pun darinya kecuali dia akan masuk ke dalam api neraka. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis di atas ada gambaran tentang pengaruh fitnah dan ujian di dalam menjerumuskan umat manusia ke dalam api neraka dan di dalam menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Surga yang menarik bagi setiap orang berubah menjadi kekhawatiran bahwa tidak akan ada yang bisa masuk ke dalamnya walau satu orang pun. Api neraka yang dibenci dan ditakutkan oleh semua orang berubah menjadi kekhawatiran, tidak akan ada satu orang pun yang selamat darinya kecuali akan masuk ke dalamnya. Itu semuanya kaum muslimin tidak lain disebabkan oleh pengaruh fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka berikut ini akan disebutkan beberapa perkara di antaranya yang akan menjadi cara seorang muslim menyikapi fitnah sehingga dia selamat dari cengkeramannya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah serta berpegang teguh dengan keduanya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid. Yang artinya, sungguh siapa yang hidup panjang di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak, maka pegang kuatlah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, peganglah ia dengan erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, as-sunnatu safinatu nuh faman raqibaha naja wa man tarakaha faqad halaka aw gharik. Sunnah itu adalah ibarat kapal Nabi Nuh, siapa yang menaikinya maka akan selamat, tetapi siapa yang meninggalkannya maka dia akan binasa atau akan tenggelam. Kemudian yang kedua adalah tidak terburu-buru di dalam menyebarkan berita, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan orang banyak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innaha satakunu umur mustabihat fa alaikum bitu'adah fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairum min an takuna ra'san fi syarri. Sungguh akan muncul perkara-perkara yang samar. Oleh karena itu, kata Ibnu Mas'ud, hendaklah kalian bersikap tenang dan hati-hati. Sungguh engkau menjadi pengikut di dalam kebaikan lebih baik daripada engkau menjadi pemimpin di dalam keburukan. Dan sebagian orang di masa fitnah, di saat-saat fitnah, sangat bersemangat untuk menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya dan tanpa memikirkan apa akibatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasannya bersegera, terburu-buru menyampaikan dan menyebarkan berita adalah ciri-ciri orang munafikin. Allah taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun rasa takut, maka mereka orang-orang munafikin langsung menyebarkannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, la takunu ujulan madayi'a budra fa inna min waraikum umuran mutamahilatan ruduha. Janganlah kalian menjadi orang yang terburu-buru menyebarkan berita, menyiarkannya, menebarkannya,
karena sungguh di belakang kalian terdapat perkara-perkara yang besar. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sira salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang pertama tadi telah disebutkan dua di antara cara kita menyikapi di saat kita sedang berhadapan dengan fitnah dan ujian. Pertama adalah dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tidak terburu-buru di dalam menyebarkan berita. Kemudian yang ketiga adalah kembali kepada para ulama, yaitu dan bertanya dan berkonsultasi kepada mereka. Bahwasanya tidak semua orang berhak dan boleh berbicara dalam urusan agama Allah. Yang berwenang untuk hal tersebut adalah orang yang mendalam ilmunya, yang mengerti agama Allah, yang paham hukum halal dan haram, dan yang membangun ucapannya di atas firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhu an akabirihim wa idza akhadhu an al asagiri halaku. Umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dan fatwa dari ulama-ulama besar mereka. Apabila mereka mengambilnya dari kalangan junior, ketika itu mereka akan binasa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menerangkan hal tersebut, bahwa demikian itu adalah ciri-ciri orang munafikin. Allah berfirman, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka orang-orang munafikin mengembalikan berita dan urusan yang ada kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang tersebut yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahuinya secara resmi dari mereka, orang-orang yang berhak menyampaikan hal tersebut. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.